Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, rekan-rekan, hadirin, teman-teman semua yang saya hormati, kami dari Kuaran 23 Pekuncen berada di posko COVID. Kuaran 23 Pekuncen di Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Posko ini didirikan setelah adanya lockdown dari Satgas COVID Kabupaten Banyumas untuk Brumbul Ciroyong Desa Cikembulan pada tanggal 24 September 2020. Melihat situasi yang demikian, kami sebagai warga pramuka yang mempunyai kepedulian kepada masyarakat yang terkena dampak lockdown ini mempunyai inisiatif atau berinisiasi untuk mengadakan atau mendirikan posko ini dengan tujuan ikut peran serta dalam kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh Satgas COVID Kecamatan Pekuncen dan Desa Cikembulan. Adapun kegiatan nyata kami adalah selain membantu kegiatan-kegiatan di Brumbul Ciroyong, kami mengadakan kegiatan benar-benar kegiatan peduli dengan adanya bantuan kepada masyarakat setempat. Dalam hal ini adalah masyarakat Brumbul Ciroyong, Kecamatan Desa Cikembulan, Kecamatan Pekuncen. Adapun bentuk-bentuk bantuan tersebut adalah sesuai kebutuhan yang ada di Brumbul Ciroyong. Di antaranya adalah masalah obat-obatan, susu, pempras, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan nyata saat itu. Kemudian sumber bantuan itu dari anggota pramuka termasuk juga para simpatisan. Karena dengan adanya lockdown ini, pertama masyarakat seluruh Kecamatan Pekuncen dan khususnya di Brumbul Ciroyong ini panik. Sehingga kami memilih melaksanakan kegiatan. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya sampaikan terima kasih kepada para donatur yang mensupport kegiatan kami dan mudah-mudahan kegiatan nyata kita ini bermanfaat bagi masyarakat setempat. Kemudian secara internal kita juga memantik kepedulian sesama ketika ada hal-hal yang memang butuh bantuan, butuh uluran tangan, tenaga dan pikiran, kita harus terjun. Dan inilah bentuk nyata bahwa kami Kuaran Pekuncen melalui Yudit Pramuka Peduli Kuaran 23 Pekuncen melaksanakan aksi nyata dalam memberikan bantuan peduli COVID khususnya untuk Brumbul Ciroyong Desa Cikembulan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Thank you.
bulan. Semoga menjadi amal ibadah untuk kalian semuanya. Dan doakan kami, semoga kami cepat pulih dari bencana ini.